YT Jannati minggu ini menjenguk ke kediaman yang berbahagia Ustazah Sharifah Zahra Said Muhammad di Seksyen 10 Shah Alam. Rumah tangga bahagia bersama suami tercinta, Said Osman Said Abdullah, telah dikurniakan 4 permata hati, Said Abdul Fatah, Sharifah Nabihah, Sharifah Hanan Nabilah dan putera bongsu Said Abdullah Mamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di sini, walaupun ya seorang wanita yang bekerjaya, sebenarnya masih tidak boleh menghalang untuk dia menjalankan kewajipan sebagai seorang suri rumah tangga atau sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang ibu. Di mana seorang wanita yang bekerjaya mestilah pandai, ya, bijak dalam mengatur dan menyusun, ya, kerja menyusun ataupun mengatur urusan masanya dengan betul agar supaya kerja-kerja dalam rumah tangga masih dapat diteruskan, masih dapat dilakukan sebagaimana suri rumah tangga yang tidak bekerja. Sekalipun saya sebenarnya mempunyai pembantu rumah, tapi dalam soal menyediakan makanan dan minuman bagi ahli keluarga, saya masih suka mengerjakannya sendiri. Lebih ikhlas untuk saya mengerjakan sendiri. Bahkan anak-anak dan suami saya lebih gemar untuk makan makanan yang saya masak sendiri. Bahkan sebenarnya daripada penyediaan makanan ini, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipegang oleh seorang suri rumah yang beragama Islam, iaitu dalam menentukan konsep kehalalan makanan itu, juga dalam menentukan konsep kebersihan makanan yang disediakan, dan juga dalam menentukan dari aspek kesihatan makanan yang kita makan itu. Maka sebab itu kalau kita buat sendiri, kita boleh ya menjaga segala perkara ini dengan baik dan dapat memberikan hidangan yang baik untuk anak-anak dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Walaupun sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah di UiTM Shah Alam, sudah menjadi rutin harian, dia akan menyediakan sendiri juadah hasil air tangannya untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya amalan makan bersama dengan ahli keluarga ini merupakan satu amalan yang sangat dituntut oleh Islam. Di samping itu sebenarnya di meja makan itu sendiri, kita dapat memberikan berbagai-bagai didikan mengenai adab-adab dan nilai-nilai baik di masa di meja makan. Di mana kita boleh mengajar anak-anak kita, ahli keluarga kita, adab-adab makan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan cara makan tidak berujuk, ini semua perlu kita lihat, kita pantau anak-anak kita semasa di meja makan. Dan di samping itu juga sebenarnya kita boleh bertukar-tukar fikiran dengan anak-anak, bercerita sambil sedikit-sedikit untuk kita mengeratkan hubungan kita sesama ahli keluarga, insyaAllah. Ternyata kemesraan yang ditunjukkan ketika waktu makan juga mampu mengeratkan kasih sayang sesama keluarga. Berkelulusan sarjana muda dalam bidang syariah Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1984, beliau juga memiliki sarjana dalam bidang syariah Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sastera Universiti Malaya pada 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun seorang isteri yang bekerja di luar rumah, kena mencari ruang-ruang untuk dapat bersama dengan suami dan anak-anak di waktu lapang. Di mana seorang isteri ataupun seorang ibu tetap tidak boleh mengabaikan kewajipannya untuk bersama-sama dengan ahli keluarga. Oleh itu, kita kena bersama dengan anak-anak kita. Contohnya dalam membimbing mereka dalam pelajaran, turut bersama mereka dalam melakukan riadah di waktu petang,
dan juga kita kena curi ataupun cari masa ya untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga di waktu-waktu yang tertentu, seperti kita boleh pergi berjalan untuk berkelah dan sebagainya. Ini semua aktiviti-aktiviti ini amat penting bagi ahli keluarga. Semoga dengan amalan-amalan ini dapat mengukuhkan ikatan tali kasih sayang di antara ahli keluarga, insya-Allah. Walaupun di sekolah ya telah pun menyediakan pendidikan agama, tapi bagi ibu-ibu sebenarnya tanggungjawab mendidik agama ini perlulah diteruskan semasa kita, semasa anak-anak bersama kita di dalam rumah. Sebenarnya untuk mengaplikasikan segala suruhan dan titah perintah Allah itu adalah lebih berkesan jika ibu bapa itu sendiri yang mendidik anak-anak mereka. Maka sebab itu, sebagai seorang isteri yang bekerja, perlulah mencari ruang dan masa yang sesuai agar dia dapat memberikan pendidikan yang sewajarnya mengikut tuntutan yang ditentukan oleh Islam kepada anak-anak kita semasa kita berada di rumah. Pendidikan yang berteraskan agama sejak dari awal lagi mampu mendidik jiwa anak-anak supaya taat dan patuh kepada orang tua, di samping menjadi mukmin yang taat kepada perintah Allah. Semoga perjuangan Ustazah Sharifah Zahrah mendidik anak bangsa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semoga segala paparan Al-Hidayah itu tadi dapat kita manfaatkan bersama dalam usaha mencari keredaan ilahi. Sebelum berpisah, kita renungi sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim.